Kalau untuk keturunannya Pakistan India itu aku banget ya. Oh my god. Karena dari Kak Rizky datang, aku langsung ngeliat hidung. Ah, hidungnya mancung banget gitu kan. Jujur yang imut-imut kayak Putri sih terus. Amit-amit. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, aku hari ini lagi ada di studio Sepat 72. Jadi hari ini aku lagi, lagi syuting video klip single terbaru aku yang berjudul Drama Cinta. Aku gak tahu sih ini menggambarkan kehidupan aku yang penuh drama apa gimana ya. Cuma judulnya emang Drama Cinta begitu. Judulnya Drama Cinta, ciptaan dari, maaf ya say, aku ambil sambil makan telur rebus. Ciptaan dari Om Nur Bayan. Sebenarnya udah lama banget lagu ini pengen dirilis, cuma baru kali ini disetujui gitu. Okay. Ikutin keseruan aku ya. Ini masih pagi, aku baru selesai make up. Kutahan semua berbahan. Lebih matte lagi. Iya. Agak lebih matte lagi ya Kak lipstick. Sungguh dalam rasa cinta ini. Ada nyanyian juga. Jadi enggak cuma bolak-balik aja. Oh, berarti nyanyi-nyanyi sambil iya, nyanyi aja. Sambil nyanyi. Jadi hari ini aku kerjanya bareng Kak Rizky. Kak Rizky Mahri. Jadi aku Putri Mahri. Kan kalau orang India begitu kan, belakang-belakangnya gitu, canda belakang. Jadi hari ini Kak Rizky sebagai model video klip aku di lagu aku yang berjudul Drama Cinta. Kita baru ketemu dan kita langsung disuruh acting kayak marah-marahan, pegang-pegangan tangan gitu, jadi masih kaku. Ya. Aku juga masih kaku, ketawa terus. Putri malu-malu sih, kenapa? Ya. Karena baru pertama kali tahu foto, baru pertama kali aku buat video klip harus berpasangan dengan laki-laki. Biasanya kan aku sama kemarin bintangku ya, sama bapak-bapak. Ama mama, ama adak, anak. Kalau ini benar-benar harus dituntut untuk menjadi orang yang lebih dewasa gitu, asik. Bagus. Kenapa dari semua yang dikasih milihnya Rizky? Aduh, iya tuh, penasaran ya? Enggak tahu juga. Ini pertanyaan jebakan banget, parah. Enggak, karena kan aku tuh pengen carinya tuh yang lebih seusia. Kan enggak jauh beda sama Kak Rizky. Kak Rizky kan 20 tahun. Nah, Putri kan 17 tahun. Jadi cuma beda 3 tahun. Sedangkan beberapa referensi yang Putri kasih pun itu agak lebih di atasnya lagi. Jadi pengen yang seumuran aja biar enak tektokannya. Kalau untuk keturunannya Pakistan India itu aku banget ya. Oh my god. Suka banget sama India, sama Pakistan gitu kan. Ulam pun tiba kata pepatah. Rizky, tipe ceweknya yang kayak gimana sih? Kalau tipe Pakistan gitu. Tipe aku sih jujur yang imut-imut kayak Putri sih terus. Amit-amit. Enggak. Berarti aku diakui imut, guys. Kan? Enggak, tapi emang selera aku tuh yang lucu, yang imut, yang enggak terlalu tinggi kayak Putri gini. Dari Kak Rizky datang, aku langsung ngeliat hidung. Ah, hidungnya mancung banget gitu kan. Ya, jadi kan lagunya itu tadi apa? Bercerita tentang pasangan yang selingkuh mulu nih. Kamu sebagai sosok yang cowoknya apa kamu jadi sosok yang ceweknya kalau di dalam lagu itu? Kalau aku jadi sosok ceweknya sih.
cowok kali. Ceweknya kalau aku. Cowok banyak pengalaman lah. Ya. Namanya hidup juga pengalaman kan. Aku lebih banyak ke posisi ceweknya. Ya. Pernah gitu. Aku pernah diselingkuhin. Ih, sabar ya. Beberapa kali ditinggalin juga pernah. Jadi menurut aku ya, yang namanya hidup ya harus terus berjalan aja, nggak boleh namanya dendam atau apapun ya, karena semua kan udah ditentuin sama Allah kan. Udah ditakdirin lah. Jadi ya udahlah, mungkin dia belum jodoh rezeki atau apapun, jadi ya udah ikhlasin aja gitu. Nggak usah diucapin lagi, udah tahu kan saya menjadi siapa, tetap menjadi putri. Cerita lagunya tuh tentang yang diselingkuhin terus, tapi kitanya maafin terus kan. Nah, aku pernah sekali begitu, tapi sekarang tak mau lagi gitu guys. Jadi aku juga jadi ceweknya sih di sini. Makanya kan enak tiktokannya karena udah punya sama-sama pengalaman yang sama. Sakiti. Sama-sama tersakiti say. Terima kasih Deski. Makasih Kasar banyak. Yang ini deh. Oh, siap. Makasih semuanya. Udah nemenin keseharian kita syuting video klip buat Putri. Oke guys, alhamdulillah udah selesai syuting music video untuk single terbaru aku. Ya, meskipun tadi agak udah lemes gitu ya pas malam ini, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan hasilnya bagus, mudah-mudahan tidak usaha kita membuahkan hasil yang baik. Thank you ya yang udah nonton BTS ya. Jangan lupa nonton music videonya di channel YouTube 3D Entertainment. Dadah.